tahun satu tas dipedalkan prak-prakan operasional mesin parkir milik pemerintah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Perhubungan Kota di Rong Mubah. Pangnakitu mesin parkir anu dipasang di Kota Bandung tekurang ti 455 unit teka pake sakumaha mistina. Medua tahun tisaprak dipasang ku Dinas Perhubungan Kota Bandung, mesin parkir anu sumebar di sajumlahing jajalanan di Kota Bandung teu dipake sakumaha mistina. 455 mesin parkir dierong ukur jadi pajangan. Prak-prakan nagih retribusi ngaliwatan mesin parkir tacan optimal, samala ilahara masih make sistem mulutan ngaliwatan juru parkir. Kukituna masih rea parkir ilegal di Kota Bandung anu dierong ngagejed patalimarga. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Al-Hadad nembrakeun, mesin parkir anu dibeli ngagunakeun anggaran pendapatan dan belanja daerah ngarandapan los potensi anu nitih 80 miliar. Kiwari atau mesin teh teu bisa jadi sumber penghasilan anu leuwih hade pikeun Kota Bandung anu samemehna 135 miliar saban tauna dinamprona ukur 5 miliar. Tetapi kita melihat kenyataannya 1 tahun 2 tahun ini ya enggak, setelah selesai di mana jukir telah ditempatkan lalu mesin parkir beroperasi, tetapi kita melihat justru malah terjadi loss potensial di mana bahwa kita telah mengeluarkan anggaran yang diajukan oleh eksekutif kurang lebih 80 miliar untuk 400 lebih mesin parkir, tetapi justru yang terjadi adalah penurunan ya PAD mesin parkir. Nah ini saya bisa katakan ini sebagai loss potensial. Dan ke depan mungkin ini bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Karena kita melihat hari ini mesin parkir hanya ya tidak beroperasi maksimal. Bahkan ironisnya ada yang mengatakan bahwa mesin parkir ini hanya menjadi pajangan. Bahkan dari beberapa mesin parkir ada yang sudah rusak. Pihak DPRD Kota Bandung oge bakal sagancangna ngagero pamarentah Kota Bandung Katut Dinas Perhubungan pikeun dipenta katerangan patali jeung pasualan mesin parkir anu henteu digunakeun sakumaha mistina lantaran dierong ngamumubah anggaran nagara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.